Debut Cristiano Ronaldo di Al Nassr tertunda karena hukuman FA. Imbas kelakuannya saat masih di Manchester United, Ronaldo batal debut di pertandingan Al Nassr versus Al Thai yang dijadwalkan hari ini pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah absen di laga melawan Al Thai, Cristiano Ronaldo juga akan absen di laga selanjutnya saat menghadapi Al Sahab. Pemain berusia 37 tahun itu baru terbebas dari sanksi larangan bermain saat Al Nassr menghadapi Al Ettifaq pada 21 Januari 2023. Ronaldo rupanya masih tetap harus menjalani hukuman yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Inggris atau FA. Hukuman itu jatuh kepada CR7 imbas dari perbuatan sang mega bintang yang membanting telepon genggam milik fans Everton saat dirinya masih membela Manchester United. Disebabkan tindakannya itu, Ronaldo dihukum tak boleh turun berlaga di dua pertandingan. Hukuman larangan bertanding di dua laga yang dijatuhkan FA tetap berlaku meski CR7 kini berada di Liga Arab Saudi. Menurut jadwal Liga Arab Saudi, Al Nassr akan menghadapi Al Sahab pada 15 Januari 2023 mendatang. Pemain berusia 37 tahun itu baru terbebas dari sanksi larangan bermain saat Al Nassr menghadapi Al Ettifaq pada 21 Januari 2023.